Konser Slank di Semarang nyaris rusuh hingga pagar jebol, gas air mata sampai ditembakkan. Konser Slank yang diadakan untuk resepsi HUT ke-476 Kota Semarang di Stadion Diponegoro pada Minggu, tanggal 21 Mei tahun 2023, kemarin nyaris ricuh. Dari video yang beredar, tampak terjadi kericuhan di luar stadion. Massa terlihat mencoba masuk paksa ke dalam stadion. Konser musik ini diketahui tidak dipungut biaya. Kerusuhan ini membuat Slank terpaksa menghentikan konser untuk sementara, lantaran gas air mata terasa sampai ke dalam stadion. Ini dari atas panggung berhenti, karena saya dengar di luar ngaco. Dan itu mengganggu di atas panggung dan yang ada di dalam, dimohon yang di luar teman-teman, kata vokalis Slank, KK mencoba menenangkan massa. Melansir dari unggahan akun Instagram @mirza_firdaus, sejumlah pejabat yang hadir dalam acara tersebut juga terpaksa dievakuasi ke depan panggung. Pada akhirnya, massa dari luar akhirnya bisa masuk dengan menjebol salah satu gerbang stadion. Pasca kerusuhan, Wali Kota Semarang Hefearita Rahayu menyampaikan permintaan maafnya.